Awas, kena tertera peserok akan awas. Ok, kena tertera keluar. Masa si Askar jaga kesenapang ni. Tembak. Kacau kata ni tembak. Kena ke dalam ke? Wah, cik dalam lama. Kena? Dalam ke mobil? Ha, okey, ada live dia mesti ada mula. Kita tak ada live lah, okey. Tak, ni bukan live ni. Ni apa, buat video. Kena buat video ni. Bapak kena buat video. Live memang tak ada. Jangan mabuk kat laut tau, Amir. Amir, okey, Amir. Abang Amir muka macam nak takut. Amir, kita bukan nak masuk laut, Amir. Relax lah. Tak ada mabuk hutan tau. Alah, Abang Amir pergi dekat Camar pun ada ada estate orang sendiri. Abang panggil estate apa? Itu Sungai Dua. Panggil Kampung Lebah. Haa, Lebah. Tu Abang Amir dapat kontrak dalam tu. Potong sawit tu. Abang Amir dulu dia kerja dekat Sleman. Kena Cikgu Razak lah. Itu sekolah sana. Tak kenal Cikgu Nan, kenal Cikgu Nan. Nan tu dah jadi menteri lah. Haa, tu besar. Cikgu saya lah dulu. Menteri lah, Datuk Nan tu. Haa. Kalau dia jumpa dia, panggil Cikgu lagi. Cuma Cikgu. Ya, Cikgu. Orang panggil sini Ayah Long. Haa, sini orang panggil Ayah Long. Dia duduk mana sekarang? Kita panggil Cikgu lah. Kuantan. Haa? Datuk Nan tu Kuantan. Kuantan sekarang? Haa. Yang rumah kayu tu, rumah mak dia ke? Haa, rumah mak dia ada lagi, yang baru. Dua ekor. Siapa punya ni? Kerajaan. Pertanian. Pertanian. Sangkit. Ini padang tembak sebelah ni. Padang tembak, padang tembak ni askar ni. Tak nampak apa. Berapa kilometer masuk ke dalam ni? Tak sampai. Lebih lah 6 kilometer je tu kot. 6 kilometer. Daripada pintu masuk Bentong tu sampai ke bandar. Pintu masuk Bentong luar lah, di luar. Luar. Sampai ke bandar. Kolam ke sungai? Kampang. Kampangan. Okey. Kita dah lupa ikan semua kat situ. Mak-mak sendiri. Kita mak dulu sampai ni. Dah capai lingit teka semua tu dalam. Ikan apa situ? Macam-macam ikan ada. Ikan gelar, ikan pacu ada. Patin-patin 13 kilo, 14 kilo.
Oh. Udang ada bang eh. Ah, udang udang galau ada. Uh-huh. Udang sebab kolam bocor. Ah, kolam pecah. Hmm. Jauh masuk dalam tu tak? Ha? Jauh tak betul? Bang, kan ada tangga turunlah. Dia kuang kuang penting pun ni. Hmm. Jadi empat rapat. Oh, oh, oh. Empat sama. Tahu sini lagi tak? Masa kolam pecah tu, kalau udang pecah tu dengan kolam kelar. Hmm. Sini dok buat camping ah. Oh. Dok berkhemah sini. Memang banyak dapat hasil. Hmm. Ha, masih banyak segi batu ni semua dok mancing masa itu. Hmm. Dok khemah kat sini. Tanah dia tu. Hmm. Media tu punya tanah. So dia buat dia gali lubang. Ha, dia gali-gali nak tanam. Konon nak tanam lah tapi dapat pasir. Eh, tak dapat. Ini dia tengok sini. Nak lalu eh cik. Masam ke cik. Lupa saya buat tayi. Relax. Apa nak elok bangai dia eh. Ha, ini sekarang ibu dia yang ni. Ibu dia ni. Kena jantan lah kepala. Ibu dia. Kolam aja. Kolam kelam. Bola ada pun pecah aja masuk ikan kelam. Hmm. Ternak ni. Ternak. Siapa punya? Ni Haji Kamarul. Tak apa Haji Kamarul. Hmm.
mana dia buat untuk jual apa? Nah, dia ternak je, dia tak ada jual. Dia bela lepas sampai curi dia tak ada pun. Ah, dia curi lepas tu dia lepaskan bang. Macam tu. Dia nak buat tu ke nak beli? Dia memang suka ikan gelap. Tapi ikan besar sang. Pun dia bapak lah. Dia tak ada mood member nak bela. Lepas tu bela balik. Bela tu dia buang lah. Apa lagi? Dia tak ada bela balik. Dia tak ada mood dia besar-besar-besar apa. Tu dia lepas kat empang. Tapi kedai tu cakap, jom kedai tu. Ya, dia ambil pagi-pagi, dia ambil dekat ni. Restoran di di Kelah tu, ingat? Ha. Tanya Adina dah tolong saya. Datang mandi tu. Saya tak marah. Kita naik atas. Kalau tak boleh jalan kita naik. Nak naik meh? Ya, dah kok lupa. Biasa tengok dia lah saya. Ya. Dia ni orang Mempaga. Itulah saya rasa saya biasa tengok. Ini PKP punya durian. Oh.
Kenapa panggil PKP? Sebab saya tanam PKP. Belakang dah besar 40 belas-belas tahun dah. 20 lebih tahun. Gomen ambil buat TNB tu. Ha, itu saya pun tanam lah tu belakang tu. Kan? Bila dia ambil, kita bagi. Saya tak pernah putus asam ni orang. Saya tanam lagi. Saya minta dengan Cerah Plantation pula. Dia orang sombong. Datang nak macam-macam. Iyalah. Durian ni besar-besar dah ni. Nah, ini saya nak mesin cantik, saya nak suruh bagi balik ni. Tengok sudah besar durian tu. Sendiri jaga, sendiri baca. Saya satu orang saja. Saya tidur sini pun satu orang. 5 hari, hari Jumaat cuti. Hari Jumaat jangan kerja. Sebab kita dulu kerja Sabtu Ahad, asyik kerja cuti saja untuk diorang kan. Kita ambil hari kita. 3 hari saya cuti. Orang tua. Satu minggu 3 hari saya cuti. Ini semua durian. Ini saya baik pulih dia lah. Boleh jalan ke? Boleh. Umur berapa ni? Nak masuk 60. Saya nak tahun 64. 64, saya 61. Abang lah. Saja bawa ini Land Rover saya ni. Oh, naik eh. Sampai eh. Kuat dia Land Rover. Cuma durian. Cuma baik pulih dia. Sampai mana tanah? Atas, pucat. Atas lagi ya? Bukanlah puncak yang tinggi tu. Sampai ini ada matau, ada buluh kan. Ada padang futsal, ada padang bola. You nak buat banglo, kalau buat apa, kalau boleh. Tapi siapa nak naik sini hari-hari? Ayolah. Kita kebun dengan semak. Kalau semak, hilang semangat. Ya, betul. Bawah tu bagi bersih. Sekarang saya buat-buat kerja ni kan, ada semak kan, saya patah balik. Kawasan keliling saja. Sambung balik atas. Sambung balik atas. Woi, kenapa ini jadi gila macam? Ayah. Tengok. Padahal saya tengok ini tak nampak. Apa lagi? Ayah. Cantik eh, view depan. Duri hitam memang macam ni pelangai dia. Kita lembik. Ini apa ni? Paik apa ni? Paik tiram pokok. Tiram pokok. Tadi Indian dia tiram pokok. Musim panas kan? Kenalah pakai. Tak panas, you nak musim panas you nak naik kan sini orang tua. Eh, orang tua sini. yang kuat lagi. Nak tiram sana, nak tiram sini tak daya lah kan. Nampak tak kita jajah dia? Tak nampak tak apa. Kalau rasa nampak tolong, tak nampak tak apa. Dah ikut laguan.
Kerja. Ada masuk tadi? Ada. Ini mana? Ada kereta.